Shalom, tidak terasa gereja kita telah memasuki usia 10 tahun. Bagi saya angka 10 adalah angka maturity, angka di mana kita telah dewasa. Dalam numerik Yahudi dikatakan angka 10 juga adalah a complete congregation. Artinya adalah gini, kita sedang memasuki masa-masa untuk kita lebih lagi matang dalam Kristus. Dari hati saya kepada hati Anda, gereja ini bukan tentang saya, bahkan bukan tentang visi kita, tetapi tentang hati Tuhan yang dilimpahkan dan dicurahkan. Di ulang tahun yang 10 ini saya berdoa, kita semakin mengerti hatinya Tuhan, bahwa kita dipakai Tuhan bukan hanya untuk diberkati, tapi untuk menjadi berkat, menjangkau semua orang, kalangan, suku, ras, bahkan suatu hari, bangsa dan bahasa. Saya percaya ketika kita masuk ke usia 10 tahun ini, kita bersama-sama berganding tangan. Saya tidak lebih baik dari Anda, saya tidak sempurna, dan saya tidak akan pernah jadi kembali yang sempurna. Tetapi ketika kita bersatu hati, berganding tangan, kita akan melihat kebangunan rohani yang besar terjadi, terutama bagi kota kita tercinta Surabaya, dan dari Surabaya sampai kepada bangsa-bangsa. Selamat ulang tahun di Life Church. Kita bersama-sama mengemban visi ini dan berjalan dalam kemuliaan Tuhan bersama dengan Kristus. Amin. Dituku cocore mek 3000 tok dupiye yo dari tahun 2017 tutuk 2023 totalane sik pancet tae kowe cocor gak apa-apa yo sing penting halal monggo Pak cocore 3000 Pak medite Pak Bu cocore. Ada bos besar nih Obet di sini Baginda ada yang perlu Obet bantu. Duh, Baginda Raja Daud, rek. Dulu ngidame klepon, sekarang ngidame kue cucur. Mau cari di mana coba kue cucur di sini nih? Aku totolan cucur, Preneo. Dok, kok kamu di NLC? Hah? Aku iki di NLC wis ke tahun 2016. Oh, aku main musikal drama The Dreamer, dadi nduk sing totolan cucur iki lho. Oh, alah. Lah kowe? Sopo? Loh, aku iki Obet dari Glorious King, Christmas musical drama 2022 tahun lalu. Oh, arek nyar. Lah aku sih wis jamane ibadah nek Pangsut iku Panglima Sudirman. Oh, ala ibadah nek Panglima Sudirman. Sing panggung iku imut-imut kayak awakku iki to. Waduh. Nah, imut. Sekarang dong panggungnya NLC. Gwede jembar, kaya imanku. Oh, mantap, tepuk tangan dulu dong. Oh. Sampai-sampai
aku iso konser tunggal. Waduh. Musik. Stop Mas Obet. Bolehlah dikasih apresiasi dulu ya buat Mas Obet. Makasih, makasih, makasih. Mas makasih. Obet joget dapat nilai berapa jemaat Tuhan? Dari 100. Oh iya. Ya. Dok, ini kan briefingnya aku habis menari dengan sukacita. Kamu tuh menyambut jemaat juga dengan sukacita. Oh iya, aku lali. Padahal ya iki, padahal aku wis sinau bahasa yang baik dan benar. Gaskan, siap ya. Mas Obet bisa ngimbangi? Bisa. Oh, siap. Oke. Okay. Ngerdek aku. Oke. Okay. Selamat sore church. Sore. Waduh, kurang semangat ya suaranya. Sekali lagi saya mau dengarkan, selamat sore church. Mantap. Wow. Welcome to New Life Church. Untuk seluruh jemaat, baik yang hadir secara onsite maupun online live streaming via YouTube, GoPlay maupun First Media. Kita juga mau menyambut Kak Sari dan juga Kak Handi yang udah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Surabaya untuk melayani kita semua pada sore hari ini. Dan dok, kita juga tidak lupa untuk berterima kasih untuk seluruh volunteer yang sudah membantu mempersiapkan acara ini. Wow. Dan yang paling terakhir, kita juga mau berterima kasih untuk seluruh vendor yang sudah mendukung acara satu dekade New Life Church hari ini. Amazing. Amin. Kami juga ingin menyambut untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami, baik secara onsite maupun online. Dan seperti biasanya kita mau sambut dengan sambutan yang paling hangat dalam hitungan ketiga. Church, are you ready? In 1, 2, 3. Welcome to the family. Nah, tema kita pada bulan ini adalah Revival, Discipleship, and Influence. Di mana ayat emasnya ada di Matius 12 ayat 15b. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat sore hari ini Tuhan, sore yang indah ini. Kau yang kumpulkan kami semua hari ini Tuhan, sore ini untuk sama-sama merayakan satu dekade dari New Life Church. Engkau yang bertata atas segala pujian dan penyembahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Happy Sunday and enjoy the service. Pelindungku,
amanku bersamamu. Bagiku kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tanganmu. Yesus, aku di percaya Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dia menyertai kita, seterusnya dia akan menyertai kita. Yang percaya, lambaikan tangan kita sama-sama. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Hey. Mari tepuk tangan yuk, come on. The same yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Lord Jesus, the same yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Excellent, magnificent, omnipotent, Jesus is living, giving, loving. There is no other name that is greater, no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore.
yang lebih dahsyat dari Tuhan kita Yesus. Come on. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Di atas kepala kita sama-sama. Come on, it's said rejoice. His holy name, declaring He is good. Oh, that man would praise it. Oh, that man would praise it. Rejoice in the Lord. And again I say, come and say rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Biar semua yang bernafas memuji menyembah Tuhan. Oh, that man who praises His name, praises His name to the ends of the earth. Oh, that man who praises His name, praises His name to the ends of the earth. Oh, that man who praises His name, praises His name to the ends of the earth. Bagi Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sudah hadir bersama-sama kita. Beliau akan menyanyi, memuji Tuhan dan membawa kita menyembah Tuhan. Sambutlah bersama Kak Sari Simorangkir. Kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Shalom semuanya. Terima kasih Kak Daniel, juga Kak Stefani. Terima kasih banyak. Tepuk tangan lagi yuk untuk satu dekade New Life Church Surabaya. Saya percaya sukacita kita, rejoice kita hari ini. Kita karena menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Ya semua, boleh bilang sebelah kiri kanannya, kita satu dekade hari ini.
Mantap ya. Terima kasih Pastor Irwan dan Pastor Jessica juga untuk kesempatannya saya bisa melayani bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Dan kita percaya yang terbaik masih ada di depan. Amin. Yang lebih luar biasa lagi Tuhan masih siapkan ada di depan kita. Kita tinggal jalan terus, ikut terus. Amin. Sebuah lagu yang saya tulis, saya mau saudara semua hadir di sini yang ada di Ciputra World ini dan yang ada di rumah juga tidak hanya mendengarkan saja, tapi kita mau sama-sama menyanyikan, sama-sama mau meninggikan Tuhan kita, bahwa satu-satunya damai hanya ada di dalam Yesus. Amin. Ketenangan kita hanya ada di dalam Yesus. Bukan karena keadaan semua baik baru kita bisa tenang, tetapi meskipun keadaan tidak baik atau ada hal-hal yang masih menjadi pergumulan kita, tapi kita tetap tenang berjalan bersama dengan Yesus Tuhan kita. Amin. Dialah damai kita. Sedikit saja kesaksian, saya juga mengalami yang namanya anxiety. Sempat saudara kena di pandemi kemarin. Tapi saya cepat-cepat datang lari sama Tuhan. Dengar apa-apa berita yang buruk itu langsung deg-degan. Langsung keringat dingin, gak bisa tidur. Dengar bunyi ambulans gelisah, kayak sesek nafasnya. Apa aja kayaknya gak membuat saya takut, membuat saya depresi. Ternyata walaupun kita rasanya baik-baik saja tetapi bisa tetap kena. Saya akui itu semua di hadapan Tuhan, gak pernah malu. Tuhan tolong aku dalam keadaanku yang seperti ini, aku butuh Tuhan. Entah kenapa Tuhan di pandemi ini aku mengalami yang namanya ketakutan. Ini toh yang namanya anxiety. Tapi yang saya percaya ini bahwa ketika saya dalam keadaan kelemahan pun Tuhan mau berkenan titipkan lagu ini dalam hidup saya. Bahwa dialah damai. Tuhan ingetin, aku kan ada di dalam kamu. Rohku berdiam di dalam kamu. Kamu gak usah takut. Akulah damaimu. Dan kita percaya saat ini, pulang dari tempat ini, dekade berikutnya kita jalani bersama dengan damai Kristus atas hidup kita, atas New Life Church. Haleluya. Amin. Yang tahu pujian ini boleh sama-sama nyanyikan bersama dengan saya. Isi hatiku, ku tahu engkau punya kuasa, sanggup meneduhkan badaiku. Ku percayakan seluruh hidupku dalam kekuatan janjimu. Rohmu berdiam dalam batinku, maka tenang jiwaku menantikanmu. Kaulah damaiku yang memberi kekuatan di tengah semua yang harus ku lewati. Dalam damaimu ku percaya pertolongan tiba tepat pada waktunya. Kau nyatakan mujizatmu. Percayakan seluruh hidupku dalam kekuatan janjimu. Rohmu berdiam
Kekuatan kami Yesus di tengah semua yang harus kulewati. Dalam damai-Mu ku percaya pertolongan tiba tepat pada waktunya. Kau nyatakan mujizat-Mu dalam damai-Mu. Dalam damai-Mu ku percaya pertolongan tiba tepat pada waktunya. Kau nyatakan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Kau nyatakan tepat pada waktunya. Kau kita imani. Pada waktunya, waktu Tuhan itu indah dan selalu terbaik. Satu dekade telah dilewati, ada dekade-dekade berikutnya yang akan kita lewati. Dan New Life Church akan bercahaya seperti bintang-bintang. Filipi 2 ayat 15. Katakan bahwa kita akan bersinar bagaikan bintang-bintang di tengah dunia angkatan yang bengkok hatinya ini. Tapi anak-anak Tuhan, New Life Church akan dibuat bersinar terang. Amin. Ini kayaknya ragu-ragu ya Bapak Ibu ya. Ragu-ragu kah? Meskipun gelap, percayalah terang yang ada di dalam hidupmu dan hidupku akan mengalahkan kegelapan dunia ini. Amin. Temanya Arise and Shine ya. Jadi titipan Pak Pendeta, nyanyikan pujian ini menjadi doa kita bahwa kita mau bercahaya di tengah dunia ini. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam sekolah, anak-anak semua dari usia remaja, anak-anak remaja dewasa, semuanya dibuat Tuhan berhasil, bersinar jadi dampak. Gereja ini pun akan jadi dampak di kota Surabaya, di Indonesia, juga bangsa-bangsa. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini menjadi doa kita bersama. Seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah
jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Menceritakan dinyalakan flashlightnya, kita mau sama-sama nyanyikan ini. Amin. Setiap harga yang harus kubayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hatimu di dalamku agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan. Amen. Menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya
segala-galamu, segenap hidup kami, kami bawa sebagai persembahan yang hidup. Ini gerejamu Tuhan, ini umatmu Bapa. Oh, Sidior alalabasa takarabo, Sikior alalalama yarabata karabo, Sidior alalabakarabata karabo. Aleluya. Mengiringmu seumur hidupku, amin. Serahkan semua Tuhan. Serahkan padamu harapanku hanya di dalamu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana. Kami mau hanya mengiringmu Yesus.
menikmati kebaikan-Mu yang tidak pernah putus dan gagal dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Sepuluh tahun berlalu, kasih dan kesetiaan bertemu, keadilan dan damai berpelukan. Kristus Yesus telah mengaruniakan yang baik. Setiap langkah Dia pimpin, setiap pintu Dia bukakan. Setiap jiwa, Dia yang memanggil dan menetapkan. 10 tahun, perlahan tapi pasti. Perjalanan yang merendahkan hati, perjalanan yang membuat kami terpana. Siapakah kami, Kau percayakan untuk menjadi kawan sekerjamu? 10 tahun, Anda dan saya. Kita semua satu tubuh Kristus, New Life Church. Biarlah tak henti-hentinya meluap dari hati, lidah, dan bibir kita. Dari generasi kepada generasi. Nyanyian pancaran kehidupan. Dengungan bahwa hanya Kristus yang utama dan terutama. Pujian bahwa hanya Kristus yang termulia. Bahwa Kristuslah satu-satunya jawaban. Bangkit dan biarlah terangnya terus bercahaya dari setiap sisi kehidupan. Melalui gereja yang Dia tetapkan di dalam rumah yang kita bangun bersama. New Life Church, this is just the beginning. Let's run the race together. Haleluya, kita kasih segala kehormatan, kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan yang luar biasa. Come on, sekali lagi lebih dahsyat lagi. Haleluya, saya menyambut Anda semuanya yang hadir, juga yang mungkin dari luar, tamu-tamu semuanya, welcome to the family. Bagi Anda yang kedinginan, maafkan karena memang di sini dingin sekali. AC nyala 2 atau 3 pun tetap dingin. Jangan lupa bawa jaket yang kedinginan ya. Karena ada yang kedinginan, ada yang gak kedinginan. Tapi hadirat Tuhan semuanya akan membuat kita hangatnya luar biasa. Amin. Katakan kepada kanan kiri, cari 5 orang dari hati yang terdalam. Salam sehati. Ini salamnya GBI. Gereja Battle Indonesia. Kita gak usah salaman gini, ada yang masih, virus gitu ya, enggak. Tapi kita salam sehati gini, bilang gini, Tuhan mau pakai kamu. Ayo cari 5 orang, haleluya. Tadi pagi lawatan Tuhan begitu luar biasa. Dan saya tidak bisa menahan haru, karena saya melihat, bahwa tidak ada satupun yang layak melayani Tuhan. Termasuk saya yang ada di depan. Saya selalu katakan bahwa kita semua hamba Tuhan. Bukan cuman pendeta-pendeta saja. Karena Tuhan bilang untuk kita semua menguasai bumi. Artinya pendeta, pengusaha, pendekar. Ada yang pendekar katakan amin. Penyanyi, dokter, siapapun kita. Kita hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi lihat kanan kiri, 5 orang katakan, kamu hamba Tuhan, kamu hamba Tuhan. Dan saya mau mengucapkan thank you so much buat setiap volunteers, semua yang melayani, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang gak bisa disebutkan satu persatu, ada yang sampai nginep di gereja,
gak pulang, mereka juga gak dibayar. Tapi mereka cinta rumah ini. Dan saya berdoa supaya kita semua semakin cinta rumah ini. Amin. Amin. Dan saya juga kaget sekaligus syok. Ada sahabat saya yang juga adalah guru saya yang luar biasa. Saya tahu beliau akan datang sore ini. Karena Roh Kudus memberikan impresi yang kuat. Dan ternyata sungguhan. Ada Pendeta Wahyu Pramudia bersama dengan istri. Bangkit berdiri. Yuk kita kasih tepuk tangan. Ini Pendeta Gembala GKI Ngagel. Ini Pendeta GKI yang sangat karismatik. Ya ini tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Thank you so much. Sudah ada di dalam perjalanan kami. Selalu mendoakan, mendukung kami. Dan tidak lupa kedua kakak kami yang telah kami kenal. Terutama saya. Ya, sebelum saya married pun, waktu itu saya masih amazing boys. Kemarin saya gandengan tangan sama istri saya bilang, yang bahasa Jermannya, wis tuwe ya yang ya. Sekarang bukan amazing boys lagi. Ada yang bilang, teman-teman ngeband saya dulu bilang, kowe amazing wek kata nih. Amazing tuwe, oh bukan. Amazing man gitu ya. Haleluya, karena Yesus itu amazing. Dan kakak-kakak saya ini mendoakan saya dari saya zaman ngeband. Dari Amazing Boys 20 tahun yang lalu. Saya sudah mengagumi lagu-lagu Ibu Sari. Ya. Dan saya mengagumi juga Kak Handi, pernikahan mereka. Sekalipun Kak Handi ini pengusaha. Tapi selalu mendampingi pelayanan istrinya. Kami tumbuh dengan lagu-lagunya. Bahkan ketika saya menikah ada hadiah yang luar biasa waktu itu dari mereka. Lagu favorit kami yaitu Karya Terbesar dinyanyikan di pernikahan kami oleh Ibu Sari. Dan dari sejak awal gereja ini berdiri, saya masih ingat waktu itu papa saya masih ada. Saya cukup terharu tadi lihat ada papa saya di video. Papa saya selalu mengingatkan kepada saya untuk jadi hamba Tuhan, bukan jadi hamba uang. Papa saya bilang, kalau kamu jadi gembala cari uang gak usah, karena kamu toh ya pengusaha. Tapi kalau Tuhan panggil kamu, layani dia sungguh-sungguh. Saya masih ingat conversation antara Kak Handi, suami Kak Sari, dengan papa saya waktu 11 tahun yang lalu. Untuk bagaimana mereka melihat potensi dalam diri kami. Untuk kami menggembalakan. Jadi mereka-mereka ini bukan tamu di tempat ini. Tapi mereka benar-benar keluarga. Kasih apresiasi dong yang luar biasa sekali lagi buat Kak Sari, Kak Handi. Siapa yang grew up dengan lagu-lagu Ibu Sari? Angkat tangan. Siapa yang gak tahu lagunya ya? Dan saya percaya Ibu Sari dan Pak Andi akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Amin. Sebelum kita masuk firman Tuhan yang singkat, kita nyanyi sama-sama, angkat kedua tangan kita, New Life Church, para gembala yang ada di depan. Nanti setelah khotbah masih akan ada sesi live recording. Dan tadi pagi live recordingnya luar biasa. Ya, kita merekam 3 lagu semuanya one take. Ya, dan juga ada sahabat saya yang dari grup band Son of Praise ada di sini ya. Wow. We are so glad that you are here, Gilbert dan Diana, ya. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Terima kasih untuk 10 tahun ini Tuhan. Yesus. Amin. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku. Amin. Ku mau memuji-Mu. Orang-orang yang sudah ditebus, angkat wajah-Mu seperti ini. Pandang dia, katakan, thank you Jesus. Jesus, Jesus, thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today, forever I will praise your name, it's only by your grace that I could live today, forever I will praise. Kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus.
Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. God is good. You've been faithful to us. Izinkan saya sharing sedikit dari Ulangan 7 ayat 9. Saya merenung beberapa hari ini apa yang harus saya share. Roh Kudus memberikan impresi yang sangat kuat dan mengingatkan saya tentang ayat ini yang saya beri judul simple, kesetiaan Tuhan. Kita baca sama-sama Ulangan 7 ayat 9 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab itu apa? Haruslah kau ketahui Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saya bagi 3 bagian. Yang pertama dikatakan, haruslah kau ketahui nih Life Church. Haruslah kau ketahui namamu Ricardo, Irwan, siapapun nama Anda, bahwa Tuhan Allahmu Dia adalah Allah yang setia. Tahu gak Tuhan ngomong ini kepada siapa? Konteksnya Tuhan sedang ngomong kepada bangsa Israel. Di mana Tuhan tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tidak setia. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, baru mau masuk tanah perjanjian, mereka sudah menggerutu. Wow. Ternyata untuk keluar dari tanah perbudakan hanya butuh 1 hari. Tetapi 40 tahun untuk mengeluarkan perbudakan dari dalam hidup mereka. Betul? Makanya saya selalu katakan, selamat itu sekali tapi bertobat setiap hari. Kita perlu bertobat setiap hari, katakan kanan kirimu, kamu perlu bertobat. Progressive sanctification, kita perlu semakin diperbaharui, semakin diperbaharui, semakin seperti Kristus. Bukan hanya kita nyanyi, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Tapi kita juga mengejar karakter Kristus. Tapi di tengah-tengah kebangsaan, Dialah Allah yang setia. Tahu gak kalau Tuhan sudah ngomong Dia Allah yang setia, Tuhan itu ada 1 hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Siapa yang tahu? Kamu nakalan tadi pagi sudah datang soalnya. Tepuk tangan, dia benar jawabannya. 1 hal yang tidak bisa Tuhan lakukan. Tuhan tidak bisa berbohong. Di dalam kebobrokan bangsa Israel, dia masih berkata, akulah Tuhan yang setia. Tuhan bukan cuma ngomong kepada bangsa Israel. Kalau hari ini Anda dapat kesempatan ke Israel, sampai hari ini pun mereka masih menikmati janji Tuhan itu. Sekalipun nanti gereja kita percaya, ketika pengangkatan terjadi, Tuhan akan kembali pakai bangsa Israel. Tapi sampai hari ini, mereka tetap tegar tengkuk. Tapi Tuhan gak lihat siapa mereka. Tuhan tetap memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang setia. Tetapi Tuhan bukan hanya ngomong kepada bangsa Israel. Tuhan juga ngomong kepada kita, Israel-Israel rohani. Aku adalah Allah yang setia. Sekalipun 10 tahun ini, waktu saya berdoa, saya punya kebiasaan setiap pagi, ya, saya berlutut sejenak. Apapun kesibukannya, saya ingat itu dari siapa? Saya ingat itu contoh dari papa saya. Papa saya mungkin bukan pendeta. Sebagian Anda kenal dari ketika gereja kita dari 9 orang, 20 orang, 35 orang. Tidak pernah miss kebaktian. Saya masih ingat, sekalipun kadang-kadang kita pergi untuk kita jenguk adik kita yang sedang sekolah di luar negeri, papa saya waktu umurnya sudah 60 lebih, gak suka pergi jauh-jauh. Dia tetap nungguin gereja. Kalau kebaktian 3 kali, ikut 3 kali. Ada jemaat yang gak bisa pulang, gak ada yang nganterin. Dia gak pernah daftar di welcoming booth, saya mau jadi pengantar jemaat, enggak. Tapi dia antarkan sampai saya kaget. Saya pun baru tahu setelah 1,5 tahun dia mengantarkan jemaat itu pulang setiap minggu. Ada orang-orang yang punya hati, saya gak bisa sendirian. Pas sekasen gak bisa sendirian. Saya dan istri saya ataupun dengan pemimpin-pemimpin lain gak bisa sendirian. Kita butuh orang-orang. Ketika Anda melihat Tuhan setia, kita pun akan otomatis setia, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Sehingga kita tahu siapakah kita ini. Sehingga Tuhan menyatakan dan seakan-akan Tuhan memiutangi dirinya. Karena dia kalau sudah ngomong Dia Allah yang setia, dia gak bisa bohong. Apa keadaanmu hari ini?
Tadi pagi saya enggak berhenti menangis, bahkan waktu khotbah saya sampai tahan tangisan karena dari awal saya bernyanyi, saya melihat jiwa-jiwa yang luar biasa Tuhan percayakan. Dan kalau kita tahu Dia setia di saat kita enggak setia, siapakah kita yang menghakimi orang lain? Saya selalu katakan, gereja ini terbuka bagi siapapun. Kalangan ekonomi manapun, segala suku, ras, bahasa, warna kulit, naik kendaraan apapun, percayalah, saya ngomong dari hati saya yang paling dalam, sejak 10 tahun yang lalu Tuhan memberikan visi membangun generasi yang mengalami Kristus. Orang yang mengalami Kristus pasti cinta akan jiwa-jiwa. Orang yang mengalami Kristus pasti enggak rasis. Orang yang mengalami Kristus pasti enggak pilih-pilih. Saya berdoa supaya kita menjangkau lebih banyak orang dari segala kalangan, dari segala suku. Dan apapun keadaanmu, Bapak, Ibu, Saudara, maaf, maaf, maaf. Sekalipun ada beberapa dosa yang seakan-akan dunia membuat dosa itu lebih besar. LGBT contohnya. Kenapa kita harus merasa orang-orang yang masih terikat dengan LGBT, mereka lebih tidak layak? No. Di hadapan Tuhan dosa kecil dan dosa besar sama saja menjijikkannya. Halo, siapa yang setuju? Mari kita bergerak menjadi gereja yang benar-benar nyata tinggal dalam misinya Tuhan. Yaitu visi dan misi bagi gereja ini adalah untuk memuridkan semua orang. Semua orang artinya ya semua. Anda harus bisa terima siapa saja. Anda harus bisa merangkul siapa saja. Karena saya yang ngomong gak lebih baik dari Anda. Dan Anda juga gak lebih baik dari orang lain. Everyone is welcome in this place. Saya berdoa sekarang bukan cuma dua kebaktian yang mulai tambah penuh dan penuh. Saya berdoa ada 5 kali kebaktian yang akan penuh dengan jiwa-jiwa. Baptisan yang terjadi setiap minggu. Haleluya. Lalu part yang kedua, kalau kita lihat dikatakan Dia Allah yang setia kepada yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Kok kayaknya kontroversi ya pastor? Tadi pastor bilang Tuhan ngomong kepada Israel, Israel yang begitu tidak taat, kita pun. Saya waktu doa sama Tuhan, saya bilang Tuhan 10 tahun, bukan hanya ngomong gini, 10 tahun yang penuh kemenangan, 10 tahun yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Bukan hanya ngomong itu, tapi saya ngomong Tuhan, sorry ya, 10 tahun yang penuh dengan up and down. Yang penuh dengan beberapa kali saya juga bilang, Tuhan aku mau quit. Tuhan aku tak balik jadi pengusaha aja Tuhan, jadi gembala kok susah ya Tuhan. Beberapa orang tahu ketika saya minta didoakan, tapi Tuhan tetap pakai kita. Apa yang Tuhan maksud? Dia setia kepada orang yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Kemarin saya baca beberapa komentaris. Komentaris itu apa ya? Komentaris ya komentaris gitu ya. Saya bertukar pikiran dengan Pastor Karsten. Lalu ada satu penjelasan yang luar biasa. Ketika Tuhan ngomong ini semua menunjuk kepada satu pribadi. Yang namanya Kristus Yesus Tuhan. Allah mengikat perjanjian covenant. Sehingga berkat Bapa Abraham, Ishak, Yakub bisa turun atas gerejanya. Melalui putranya yang tunggal. Yang tidak pernah bercacat dan bercela. Yang selalu memegang perjanjiannya. Yang selalu hidup kudus. Yang selalu setia. Yang sempurna, katakan sempurna. He is the perfect God. Injil harus terus diberitakan semuanya tentang Kristus. Semuanya kembali kepada Kristus. Karena Kristus Yesus telah menjadi imam besar. Dikatakan Ibrani berkata dengan jelas. Dia adalah imam besar yang melampaui dan melintasi segala langit. Dikatakan. Kalau hari ini engkau bersedih. Yesus pernah merasa lonely, Bapak, Ibu, Saudara. Sekalipun kita tidak tahu tempat itu di Israel nyata atau tidak ketika 2000 tahun yang lalu dia ada di sana. Tetapi ada sebuah tempat di mana penjara yang sangat kecil hanya bisa masuk satu badan orang kira-kira tingginya 3-4 meter. Dan Tuhan Yesus mengalami bagaimana semua meninggalkan dia. Tapi dia tetap setia. Masa kalau kita
gesekan sedikit dalam pelayanan, ah gak mau. Lihat contohnya, ada kekuatan dari Tuhan. Kau merasakan sakit? Tuhan kita Yesus dicambuk 39 kali dan tidak mati. Karena dia selalu berkata gini, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku. Aku memberikannya kepadamu, New Life Church. Kalau dia sudah begitu luar biasa, dia sudah begitu mengasihi kita, dia sudah begitu posisi yang terkutuk dia gantikan untuk kita. Ini bukan hanya dikhotbahkan waktu Paskah. Setiap hari kita harus mengingat bahwa hidup kita hanya karena anugerah Tuhan. Dan dia hari ini berkata, New Life Church, come. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Tuhan sudah lihat hari ini. Banyak orang yang gak mau melayani. Aku terlalu sibuk. Bisakah kita berpikir kalau Tuhan Yesus berkata, aku terlalu sibuk untuk turun? Adakah kita melihat betapa dia memilih kita untuk duduk di tempat ini? Seperti khotbah istri saya minggu lalu. Untuk kita ambil bagian. Poin yang pertama, supaya Anda mengerti. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung kepada keadaan kita. Oh pastor, aku masih banyak kelemahan. Apa yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Bagi dia yang di dalam Kristus, mereka adalah ciptaan baru. Yang lama telah, kurang keras, yang lama telah, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Anda hanya perlu tekun dan percaya ada waktu Tuhan. Ada kairosnya Tuhan. Dia menolong kita. Dan dia ingin memakai kita. Kenapa Tuhan memberikan, mempercayakan kita lagu-lagu. Tuhan mempercayakan kita yang tadi jual cucur itu. Mana yang jual cucur? Saya lagi lapar, bawa ke sini. Plus es teh manis. Tadi yang tong toe te toe. Itu saya gak bisa itu ya. Itu saya juga baru tahu itu lagunya apa. Anakku tahu. Tapi inilah namanya kasih karunia. Anak pendeta pun waktu papanya khotbah, dia tertidur pulas, Bapak Ibu Saudara. Dibangunin ciciknya tadi, gak mau. Karena dia tahu ini loh, kesetiaan Tuhan itu contohnya kayak gini. Dia tahu, walaupun dia tidur, ngorok, papanya tetap sayang sama dia. Hello. Hey. Are you sleepy? Tuh. Tuh kan? Say hi. Ciciknya dari tadi, hey, are you sleepy? Nah, dia gak takut sama sekali, dia malah ketawa. Tos, aku suka kamu, ya. Dia kalau gak dapat award di sekolah, tahun lalu dia dapat 5 award. Tapi kalau dia sedang gak fokus, ya. Ada yang suka berkata kalau saya kurang fokus. ADHD katanya. Jadi saya ini kalau ngomong gini bisa, wah ingat ini, ingat itu. Ya, ditanyain mamanya. Kalau cicinya, I'm not comparing you, okay? I'm not comparing. Can I tell you story? Can I harus katanya anak sekarang gini. Kalau khotbah sembarangan cerita-cerita, minta izin dulu dong. Dia bilang, Can I? Oh iya. Yeah. Soalnya dia masih ada di dalam hadirat yang Maha Kudus. Kalau maminya tanya, lu kamu kenapa? Kok cawu lagi ini zaman kapan ya? Kok semester ini kamu enggak dapat award? Dia bilang gini, ya enggak apa-apalah, ya enggak dapat award yang lain juga banyak kok. Dapat atau enggak dapat disayang Tuhan. Dia bisa bilang gitu loh. Ini penuh kasih karunia Tuhan ini. Confident. Terus semua pada bingung kalau ciciknya selalu nungguin. Can I tell stories, Pak? Iya. Oke, entar di rumah dia ngomel, ciciknya lebih gini, panggil. Pak. Hey, jangan selalu don't always tell stories about me. I don't want to be in public. But you'll be in public, honey. You're so pretty. Yeah. The prettiest in the school. Kalau temannya bilang dia the prettiest, ini memang hatinya hamba Tuhan. Dia bilang, Pak, sakno, Pak. Dia bilang, jangan bilang the prettiest. Semua itu pretty loh. Dia bilang gitu. Tepuk tangan lo. Anak-anak aja bisa mengerti itu. Kalau ciciknya selalu tungguin awardnya. Kalau dia waktu ada award lo, masih tidur kan? Dia gak peduli. Ini gua banget ya memang ya. Banget. Dia kalau, ya dia gak pusing. Dia malah bilang sama mamanya. Waktu mamanya tanya apa, dia bilang, okay, mam, let's party. Kemarin kan ada party di sekolahnya. Untuk holiday. Dia gak pusing. Dia party.
Tapi itu menggambarkan apa sih? Menggambarkan dia secure, dia tuh safe, dia tahu dapat gak dapat award papa mama tetap cinta aku kok. Halo, Anda tahu? Bukan berarti saya mentoleransi dosa loh, bukan. Dosa tetap dosa, tapi Tuhan gak pernah benci Anda. Tuhan ingin pakai Anda. Tuhan pengen Anda semua ambil bagian di gereja ini untuk bersama-sama bergandeng tangan apapun bidangmu, apapun pekerjaanmu. Dan waktu saya lihat dari belasan tahun yang lalu, saya gak bisa cerita satu persatu dari tawaran demi tawaran. Yang kelihatannya tawaran itu menarik, tapi ternyata bukan dari Tuhan. Dari banyak hal yang menggiurkan selama kita. Dulu kita harus setiap minggu. Bukan berarti saya mengecilkan jumlah, bukan. Saya cuma cerita apa yang waktu itu kita alami. Pernah satu kali minggu, asyirnya gak ada. Loh, ditelepon pagi-pagi. Yang nelpon bukan head, sekarang kan ada head asyir, di bawah head asyir, ada PIC asyir, ada ini dan itu. Dulu masih yang telepon penatuanya sendiri, kamu di mana? Jam berapa om sekarang? Ini jam 9:30, om, maaf, kamu dari mana? Jujur dia bilang, clubbing om. Lah kamu pelayanan loh, iya om, tak usahakan ya om ya, datang ke gereja 11:30, doa berkat dia baru asyir. Kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan itu. Ada banyak yang waktu datang ke gereja ini mereka masih single. Hello, are you single? Hah? Jangan ragu-ragu dong. Single? Do you like women? Okay, not men, right? Yeah, okay. Banyak yang single-single seperti ini. Biasa kalau dipegang pastor, jadi gembala sungguhan kamu nanti ya. Oh, teman-teman life groupnya tepuk tangan dong. Haleluya. Saya melihat ada banyak yang single. Saya ngomong sama istri saya selama 10 tahun ini. Tadi pagi saya share dengan Kak Sari. Kok tegang ya? Biasa KKR kesembuhan, mau di lapangan, maaf. Mau 5.000, 10.000. Saya gak pernah tegang. Tapi ketegangan di rumah sendiri itu menunjukkan bagaimana kasihnya Tuhan. Dan how much he cares for you. Bagaimana dia memperhatikan engkau. Tapi Tuhan merasakan hatinya untuk engkau. Ada banyak sekali loh. Yang datang single tiba-tiba sekarang bukan hanya double, anaknya kembar, punya anak dan sebagainya, ketemu di sini. Yang ketemu di sini merit, jangan lupa royaltinya ya. Cicilan pembangunan masih berjalan sampai bulan Oktober, bro. Hello? Come on. Salah satunya, salah duanya. Aduh, ini kan lebih akrab heart to heart. Kamu kok pas sekali ya. Kamu membuat seperti Pak Wahyu Pramudia bilang, khotbah saya lebih indah karena kamu duduk di sini. Ini salah satu orang yang dulu pertama kalinya memanggil saya pastor, itu orang ini. Saya masih ingat waktu itu saya baru ketemu Pastor Carsten. Pastor Carsten waktu itu masih main John Wick seri yang pertama kayaknya. John Wick betul ya? Betul. Ya. Kemarin baru menyelesaikan John Wick yang keberapa, Pastor Carsten? Saya ini gak ngikutin bioskop sekarang. John Wick 4, wah berarti pembangunan lunas semua ya. Lunas. Terima kasih Pastor Carsten. Terus main John Wick yang 5, 6, 7, 8 ya. Saya dulu masih gak punya tim. Dia melamar dulu di pekerjaan saya, di bisnis saya waktu itu. Dia masih pakai celana cutbray, kompra gitu ya. Rambutnya dulu tak begini. Rambutnya dulu kayak Indomie gitu loh. Kruwel, keriting-keriting gitu ya. Dia videoin saya revival kemana-mana. Kalau ada yang rebah, dia paling seneng. Pastor, rebah. Ini wapi pester gitu ya. Wapi pester. Saya bilang, ya kalau gak rebah, jangan kamu rebah-rebahin juga. Dia ikut saya. Dan dia selalu ingat pelayanan setia. Dengan cuman bawa waktu itu handycam, betul ya. Tahun 2010-an tuh loh. Handycam, Bapak Ibu Saudara, bayangkan. Bagaimana saya gak terharu melihat bagaimana Tuhan pelihara jemaat. Hari ini dia bukan lagi single. Dia telah merana bertahun-tahun. Merana Bapak Ibu. Tapi sekarang dia dapat putri, prinsesnya Tuhan yang luar biasa. Kalau udah ngomong gini jangan gak menikah loh ya. Nanti kamu mempermalukan nama Tuhan ya. Ya, lagi tugas ya. Calon istri lagi tugas. Dan bukan hanya itu. Tuhan beri dia kesempatan dari dia setia, maaf ya, menjadi dulu saya suka goda dia, tukang handycam. Dia ikut kemana-mana, dia ikut, dia
setia melayani sampai ke pelosok-pelosok kemanapun berdua melayani. Dan saya masih ingat dia yang panggil saya pertama kali untuk jadi gembala, pastor. Dan sekarang dia dipercaya menjadi video director dari Miss Universe Indonesia. Itu semua Tuhan loh. Kalau kita bilang kok promosi belum datang, dia setia. Dia melayani Tuhan. Kadang-kadang sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi dia harus edit video. Bukan karena dia rajin sih, karena editannya gak bagus-bagus waktu itu. I'm just joking. Masih belajar. Tapi bagaimana Tuhan angkat satu persatu sehingga saya dan istri saya selalu berkata, kalau ada Doraemon sekalipun di sini dan berkata, Pastor, aku bisa ulang waktu. Aku tetap akan memilih untuk mengembalakan gereja Tuhan. Apapun harganya, karena Yesus yang telah bayar semua harga. Dan saya mau melihat lebih banyak. Yang di sebelahnya juga ini. Ini dulu sekawan. Sama-sama madesu. Masa depannya dulu sama-sama suram. Ini kesaksian kan di New Life Church. Awal-awal datang madesu. Sekarang semuanya masa depannya luar biasa. Masa depannya indah. Yang satu ini sekarang. Berdiri. Oh, still single ya. Dan yang satu ini ketika dia tekun, ketika dia tetap mencintai Tuhan, mengembalakan life group lagi. Dan saat ini Tuhan percayakan dia untuk menjadi CEO dari Miss Universe Indonesia. Ini saya enggak promo apa-apa loh. Coba nyanyi sedikit dong. Ini CEO yang paling bisa nyanyi ini. Tapi tadi pagi kan lagi lagunya Kak Sari. Yang kali ini lagunya Michael Bublé. Ayo. Khusus untuk kesetiaan Tuhan. Loh, lagu rohani. Feeling good juga bisa jadikan rohani. Kalau kamu yang nyanyi rohani ya. You know how I feel. Itu loh ya. Kunci apa? Kasih kunci apa aja dia bisa. Kunci apa? D minor. Birds flying high, you know how I feel. The sun in the sky, you know how I feel. Breeze driving on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Pagi ada yang ingin mengundang dia, kontak SMS WA 081 seterusnya 20% untuk pembangunan. Amin. Haleluya. Oktober baru lunas, Bro. Gimana sih bendahara bilang ya. Tapi saya percaya apapun tantangannya, poin yang kedua yang terakhir dikatakan, dia Allah yang setia. Ini enggak ada pesan sponsor apa-apa loh ya. Saya enggak di-endorse apa-apa. Tapi karena spontan aja supaya Anda menunjukkan saya bisa lihat beberapa wajah, saya bisa tunjuk wajah-wajah yang dulu dari awal persekutuan ikut sampai mereka semua menikah. Ada yang belum menikah angkat tangan. Yang belum menikah angkat tangan. Ayo yang belum menikah tapi mau menikah. Ya, ikutilah kakak-kakakmu ini, join life group, pasti segera menikah. Haleluya. Tepuk tangan buat semua yang belum menikah, ada apa yang single ini. Yang belum menikah malah bapak-bapak di angkat tangan semua ini, perlu bertobat semua Pak WP nanti tumpang tangan Anda semua ya. Kasih setia Tuhan yang terakhir dikatakan sampai kepada beribu-ribu generasi. Bahasa Inggrisnya dikatakan 1,000 generations. Apa yang dimaksud dengan 1,000 generasi, beribu-ribu generasi? Kita hitung deh, satu generasi dihitung ketika seseorang itu melahirkan. Ada yang melahirkan umur berapa? Ayo, rata-rata. Ada loh ya, 15. Wah. Oma saya 18 tahun menikah. Mama saya 22 tahun punya anak saya. Jadi saya punya oma waktu umur 42 tahun sudah punya anak saya.
Wow. Mudah sekali. Tapi kita hitung rata-rata aja. Misalnya umur 30 tahun, boleh Pak ya? 30 tahun orang melahirkan. Dikalikan 1000 dikatakan generasi. 30 kali 1000 berapa? 30,000 years. 30.000 tahun. Apa maksudnya itu? Itu kiasan. Maksudnya adalah kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Semerah apapun dosamu, come to Jesus. Kalau dia setia sampai 30.000 tahun, artinya berarti sampai selama-lamanya. Hari ini ada engkau yang tidak bisa melepaskan pengampunan, ambillah kesetiaan Tuhan itu. Lalu katakan, aku mau mengambil keputusan untuk mengampuni. Kau yang sakit, saya percaya mujizat masih terjadi, Bapak Ibu Saudara. Beberapa bulan yang lalu kita memecahkan sebuah rekor yang katanya Pastor Susan Hoover. Waktu kita bisa melayani banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Ratusan orang terima Tuhan. Puluhan orang dibaptis dan akan segera dibaptis kira-kira minggu depan. Tepuk tangan buat semuanya yang melakukan ini. Apa artinya 30.000 tahun? Artinya selama-lamanya. Saya akan tutup dengan poin yang kedua. Kesetiaan Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. New Life Kids sudah jadi seperti ini loh. Bapak Ibu lihat dulu ya, supaya excited. Kita nanti akan pindah. Kenapa kok pindahnya ditunda? Karena saya mau rumah Tuhan itu terbaik. Kemarin saya lihat dengan istri saya. Saya ini orangnya memang kurang detail. Tapi ketika beberapa orang lihat ada yang kurang, saya bilang, tunda dulu. Terus gimana, Pastor? Bongkar. Hah? Bongkar. Ini kan saya cerita dari hati ke hati. Pembangunan aja cicilan masih bulan Oktober, Pastor. Selesainya. Anda tahu gereja ini bukan punya saya ya. Kalau Anda tahu di gereja ini ada bendara-bendara, mereka pengusaha-pengusaha. Mereka tahu setiap 0,00-nya, setiap apapun yang dipakai untuk semua pekerjaan Tuhan. Saya tidak pernah terima perpuluhan Anda. Sampai hari ini saya pun tetap masih kerja. Kalau kerja itu artinya, orang tua saya selalu pesan, kalau kamu jadi gembala, kamu tantang orang nabur, kamu nabur dulu. Itu legacy. Itu kesetiaan Tuhan yang turun dari papa saya kepada kita. Trust me. Gak ada terus persepuluhan. Pastor Kasen yang terima. No. Semua uang dikelola oleh bendara-bendara yang tadi pagi mereka datang. Sore ini ada eksekutif pastor yang tahu digunakan untuk apa dan sebagainya. Mereka bilang, Pastor, gak usah lah Pastor. Sudah 90% bagus. Saya bilang, no. Ambil waktu 1 bulan lagi. Bikin yang lebih bagus. Sekarang sudah jadi seperti ini. Nanti kita akan pindah ke new facility. Kita akan nyatakan Surabaya adalah kota pujian. Dan kebangunan rohani terjadi dari yang paling muda sampai yang paling senior untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini bukan gambar render, ini foto asli loh. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sedikit, sedikit, sedikit lagi. 10% yang harus diperbaiki. Harus siap panitia pembangunan. Kalau orang bilang, dari mana duitnya? Anda tahu, kalau saya cerita ini saya selalu mau nangis. Waktu kita deal dengan mall ini, 2019, 2020, COVID Bapak Ibu Saudara. Janji iman rontok semua. Bukan terharu karena rontok ya. Waktu rontok ya sedih lah namanya manusia. 2020 ada banyak jemaat yang, waktu itu jemaat kita mungkin baru yang tertanam baru. Saya tidak mengecilkan jumlah ya sekali lagi. Tapi saya cerita ini data. Mungkin waktu sebelum COVID 200, 300 yang setia. Beberapa datang kepada saya dan berkata, Pastor, sorry ya. Saya yang komit untuk beli ini, saya belum bisa. Di saat itu saya cuman menangis dengan istri saya. Saya bilang sama orang itu, kok ngono sih? Ya enggak kayak gitulah ya.
Saya cuma bilang gini, gak apa-apa. Itu tugasnya Tuhan. Please, ada beberapa laki yang datang, tulis janji iman dan berkata, Pastor, COVID, omsetku merosot, gak karuan. Sedangkan waktu itu, saya off the record ya. Karena yang pagi yang ditayangkan First Media, ada satu gereja yang sangat besar, kegerakannya seluruh dunia. Mereka datang 10 orang, satu tim. Ini gereja terkenal di luar negeri, saya gak sebutkan brandnya. Di Indonesia sudah mulai buka, zaman tahun, itu tahun berapa? Ingatkan saya. 2019 ya, you remember. Mereka datang satu tim, waktu itu belum COVID. Mereka lihat fasilitas kita Ciputra World dan mereka bilang, ayo gabung dengan kegerakan kita. Kita sudah ada di New York, kita ada di LA, kita ada di Australia, ada di mana-mana. Please say yes. Kalau Anda sebagai senior pastor, Pastor Carsten tetap menjadi wakil Anda. Tapi tidak ada lagi nama New Life. Ayo bergabung dengan kami. Dan waktu itu mereka berbaik hati. Kira-kira kita hitung untuk renovasi semua ini habisnya kira-kira hampir 20 miliar. Mereka bilang 20 atau 25 miliar, enggak masalah. Kita yang tabur semua. Wow, waktu itu bendahara langsung bilang, Pastor, ini suara Tuhan, Pastor, gitu ya. Saya dan Pastor Kasen tuh kompak. Mereka datang 10 orang tuh, ketemu satu-satu pekerja, diajak ketemu. Mereka pulang, mereka bilang, sign the deal ya. Terus mereka karena teman baik juga, gereja yang pusat di luar negeri itu sudah dengar tentang kalian. Please sign the contract untuk bergabung dengan kegerakan ini. Ya, saya bilang, saya doakan. Waktu mereka pulang, saya peluk Pastor Carsten, saya bilang, what do you think? Dia langsung jawab gini, it's a big no, same. Walaupun waktu itu kalau kita pikir enak ya, gak usah kita ini, ayo nabur. Apalagi setelah COVID, maaf. Banyak orang tuh jadi egois, yang penting berkatnya sendiri, kantongnya sendiri. Ini yang harus kita patahkan dalam generasi ini. Sungguhan waktu kita say no, COVID pula. Kita membangun dengan air mata. Kita membangun dan terus berjalan dengan iman. Dan saya enggak tahu. Inilah yang namanya gereja Tuhan, dengar baik. Makanya kita gak boleh sembarangan kalau kita mengumpat gereja Tuhan. Gerejanya itu disayang sama Tuhan. Kalau kita mengkritik untuk membangun, boleh. Saya ini orangnya open. Tapi kalau kita mengumpat, kita menyayat-nyayat dan menusuk hatinya Tuhan. Anda tahu dari tahun 2020 sampai 2022, kemarin kita pindah 2021, waktu kita masih panggung di sana. Setiap kali kurang, selalu ada yang menabur. Setiap kali kurang, selalu ada yang menabur. Ketika kami pun ambil tindakan untuk komitmen, kita nabur duluan. Saya percaya hidup itu bukan untuk diberkati, tapi untuk menjadi berkat. Pertanyaannya, apakah sekarang hartamu masih hartamu? Hidupmu masih hidupmu? Kalau hidupnya masih seperti itu, Anda cuma jadi orang sukses. Orang sukses kebanyakan gak berbuah, tapi orang yang berbuah, berbagi, pasti sukses. Dan saya berdoa di Life Church hari ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pegang dua hal ini, kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita. Yang kedua, kesetiaan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dan saya mau minta, khusus Anda setiap hari, 1 menit sempilkan doa untuk kami para gembala. Untuk kami tetap setia sampai akhirnya melayani Tuhan. Dan saya sungguh-sungguh berharap Anda semua yang datang mulai ambil bagian, ambil komitmen. There is always a blessing when you submit. Waktu engkau mulai punya hati yang mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Sekalipun tidak ada yang sempurna. Saya katakan kepada Anda, saya akan selamanya jadi gembala yang tidak sempurna loh. Bukan berarti saya tidak mau berubah dan tidak mau belajar, tapi percayalah. Saya ini orang yang bisa switch kapanpun Tuhan ngomong, 2 minggu lagi KKR. Kalau memang itu Tuhan yang ngomong, saya akan KKR. Kalau Tuhan mau ngomong apa? Live recording. Saya salut karena beberapa bulan yang lalu, sebenarnya tidak terpikir live recording. Tiba-tiba itu keluar ketika saya telepon dengan Kak Handi. Iya ya, kenapa gak sekalian live recording? Langsung saya telepon.
ubah deh konsepmu live recording. Karena apa sih tujuannya live recording ini? Kita gak cuma ulang tahun, keluarkan biaya ini dan itu. Tapi dampaknya selama-lamanya. Amin. Kita mau saat ini, kita serahkan hati kita sungguh-sungguh. Saya minta Kak Sari, New Life Worship, istri saya mulai maju ke depan. Kita nyanyikan lagu ini terlebih dahulu. Komitmen kepada Tuhan katakan. Telah kulihat kebaikan, amin, yang tak pernah habis. Mulai katakan aku mau Tuhan. Sampai akhirnya kau dapat lihat. Engkau yang mau setia, angkat kedua tanganmu sekali lagi. Engkau telah baik, biarkan aku mulai melayani Tuhan. Hidupku mulai jadi saluran berkat. Hidupku mulai jadi berkat. Amin. Yang tak pernah habis di hidupku. Ini gerejamu Tuhan. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat sebaikanmu yang tak pernah. Ku berjuang dengan kasih karunia Tuhan tentunya. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Taruh kedua tangan di dadamu. Izinkan saya berdoa dengan berlutut untuk merendahkan diri saya di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Tapi aku begitu mengasihi jemaatmu ini, Tuhan. Aku pengen mereka maju. Aku pengen mereka dipakai, Tuhan. Aku pengen mereka bukannya diberkati. Maafkan kami. Ini doa kami semua, yuk, sore hari ini. Kami orang-orang egois ini, Tuhan. Apalagi COVID telah mengubah kebudayaan kerajaan sorga menjadi budaya dunia yang selalu adalah aku. Selalu I-centered. Fokusnya adalah diriku, karirku, berkatku. Sedangkan hidup ini hanyalah untuk Kristus. Aku berdoa supaya sesuai dengan visi gereja ini, semua yang taruh tangan di dada ini, Tuhan, mereka hidupnya semakin Christ-centered, semakin berpusat kepada Tuhan. Jangan minta diberkati, itu enggak alkitabiah. Minta jadi berkat. Aku berdoa sore hari ini, ada apimu yang kembali lagi Tuhan. Ada fire, ada revival yang terjadi. Kebangunan rohani, kami bergandeng tangan, kami enggak mau mendiskriminasi siapapun. Kami mau terima semua orang karena kami enggak lebih baik dari mereka. We are no better than them. Let this church be open to everyone, every race. Biarkan gereja ini terbuka untuk setiap orang. Hamba mau bertobat setiap hari, Tuhan. Dan biar jemaatmu punya hati yang begitu rendah hati. Hati Kristus ada dalam hidup jemaat ini. Satu dekade, dan seperti Kak Sari berkata, masih ada dekade berikutnya. Gereja ini bukan gereja milik siapapun, tidak milik keluarga kami. Tapi ini adalah gerejamu, Tuhan. Bangkitkan pemimpin-pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan karunia. Dan mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam anugerah-Mu kami mau terus setia melayani Tuhan sampai kesudahannya. Lihat tangan-tangan ini Tuhan, bangkitkan, ubahkan hati mereka di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan akan pakai hidup-Mu dan mengalami kesetiaan Tuhan sampai selama-lamanya, katakan.
tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Saya minta lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sing haleluya. Amin. Jangan capek, kita akan masuk kepada sesi live recording. Izinkan saya minum sejenak ya. Kanan kiri lihat, saya minta gini. Sekalipun tadi pagi sudah berhasil semua live recordingnya, tapi akan ada diambil pagi dan sore. Acara ini disponsori oleh Tuhan Yesus. Ada air hidup yang luar biasa. Saya heran loh, suara saya ini beberapa hari lalu, beberapa minggu ini hilang, gak bisa nyanyi. Tapi saya tadi ngomong sama Kak Sari, saya bahkan ngomong sama Daniel, dan di backupin ya, karena suaramu dan aku kan beda tipis gitu loh. Kalau sama-sama nyanyi ternyata mirip suara kita. Haleluya. Cuman aku lebih enak sedikit dari kamu. Sedikit, kamu lebih banyak ah. Gitu loh. Tapi waktu nyanyi kok bisa keluar, itu juga adalah kasih karunia Tuhan. Kita bukan acting ya, karena penonton kita cuma satu. Penonton kita cuma Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya selalu katakan gini, Tuhan gak pernah cari penyembahannya. Tuhan gak cari pemberiannya. Tuhan cari penyembah-penyembahnya. Kita mau ekspresif, karena Anda semua akan masuk TV loh. Masuk YouTube ya. YouTube, katakan kanan kiri, YouTube ya. First Media semua, bukan hanya itu. Kalian akan jadi berkat. Ini bukan tentang New Life Worship atau Sari Simorangkir atau Irwan Alexander atau siapapun. Ini tentang kegerakan Tuhan di tengah-tengah kita. Anda mau lebih dahsyat lagi? Ya. Dan nanti saya kasih intermezzo. Misalnya ada kesalahan teknis, produser akan berkata stop. Kita akan ulang lagi. Ini karena live recording, jadi itu wajar ya. Jadi Anda siap untuk pulang jam 9 malam. Amin. Ya. Haleluya. Lagu yang pertama istri saya akan kesaksian terlebih dahulu. Kita akan nyanyi sama-sama. Dan sorry, suara Anda direkam loh. Di mana-mana. Anda lihat ada beberapa mic. Tepuk tangannya pun direkam. Nah, kalau nanti lagu cepat, New Life Worship, Daniel berkata, tepuk tangan yang meriah. Ayo, tepuk tangan, latihan dulu tepuk tangan. Come on. Yes. Kurang meriah, harus wuuuh. Yes, lebih dahsyat lagi. Wuuuh. Amin. Dahsyat, dahsyat. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Ada amin? Lagu yang akan kita nyanyikan berjudul Mujizat Pasti Terjadi. Amin. Lagu ini muncul ketika Pastor Irwan dan saya sedang bersatu hati bersama-sama mendoakan seorang jemaat yang sedang sakit. Nah, seketika Tuhan menaruh lagu ini di hati Pastor Irwan. Melalui lagu ini, Tuhan mengingatkan dan Tuhan membuka mata saya betapa Tuhan peduli akan kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan mengingatkan di saat ada tekanan, di saat ada masalah datang di dalam kehidupan saudara, ingat bahwa Tuhan pernah mengalami semua itu. Tuhan pernah melalui semua itu. Dan kita tidak pernah sendiri. Dan pada saat kita hanya berseru dan berserah hanya pada Tuhan, hanya kepada nama Yesus, di saat badai datang, di saat badai itu menerpa kehidupan saudara, ingat satu kata Tuhan, damai terjadi di kehidupan saudara dan saya. Ada amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat terlebih dahulu buat Tuhan Yesus. Amin. Katamu damai bagiku.
berseru, hanya percaya. Ku tahu sungguh kau penyelamatku. Di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Mari jemaat nyanyikan sama-sama, katakan. Di saat aku dalam tekanan, ku ingat selalu kau pernah lalui semua. Di saat padang datang menderu, satu katamu damai bagiku. Hanya berseru, hanya percaya, hanya percaya. Amin. Kau sungguh damai. Mari semua angkat kedua tanganmu, katakan. Di saat aku tak berdaya, apapun masalahmu hari ini, katakan. Tanganmu selalu menopangku. Haleluya. Menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Inilah jemaatmu Tuhan. Kami sungguh percaya ketika nama Yesus ditinggikan, sesuatu yang dahsyat terjadi di tengah-tengah kami. Yang percaya disembuhkan dan dipulihkan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Come on. Haleluya. Sama-sama katakan. Di saat aku tak percaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Katakan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi, come on. Suara-suara yang kemenangan. Sesuatu yang dahsyat terjadi di dalam nama Yesus. Aku deklarasikan kesembuhan. Aku deklarasikan kelepasan. Aku deklarasikan pertolongan. Yang percaya katakan. Amin.
Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, dahsyat. Tuhan Yesus baik. Thank you Kak Sari Simorakir. Thank you Ibu Jessica, my wife. Semua tepuk tangan buat mereka semua. Dan tepuk tangan buat New Life Worship. Haleluya. Kalau lama-lama saya stand up komedi loh. Kita nanti, ini lagu yang kedua, beberapa kali kita sudah nyanyikan, judulnya Bagi Raja Mulia. Waktu itu kita tulis bersama-sama, ada Pastor Irwan, saya, Kak Felicia, juga Albert, Jennifer, Kenny. Saya bersyukur, satu kerinduan saya waktu itu, saya cuma pengen tulis lagu yang betul-betul menceritakan who is God gitu, siapa Tuhan. Dan lagu ini benar-benar saya pingin, kita semua pingin menuliskan untuk betul-betul memuji, menyembah Tuhan. That's the only thing yang kita mau. Dan saya bersyukur lirik demi lirik, nada demi nada. Saya percaya ini cuma Tuhan titipkan buat kita. Karena saya percaya ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita nyanyi. Sama-sama kita memuji, menyembah, saya percaya kita semua dilawat Tuhan. Engkaulah penyelamatku, Engkaulah pujianku, ku terkaku dan heran atas segala perbuatanmu. Engkaulah perisaiku, kemenangan bagiku, ku tinggikan Engkau Yesus. Jiwaku berseru, segala puji, segala hormat bagi Dia yang berkuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Tuhan. Ajaib nyata perbuatannya, segala puji, segala hormat bagi Raja Mulia, kemuliaan, keagungan, kekal sampai selamanya. Nyanyikan sama-sama. Engkaulah perisaiku, kemenangan bagiku, ku tinggikan Engkau Yesus. Jiwaku berseru, segala puji, hormat bagi Dia yang berkuasa.
Yesus Tuhan, ajar nyata perbuatan, segala puji, segala hormat bagi Raja mulia. Kemuliaan, keagungan, kekal sampai selamanya. Oh, selamanya. Segala pujian dan hormat hanya bagimu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Yesus, Yesus, ya Juru Selamat dunia, Yesus Tuhan. Ajar nyata perbuatannya. Bagi dia, Juru Selamat. Yesus Tuhan, ajar nyata perbuatannya. Bagi Raja mulia, kemuliaan, keagungan, kekal sampai selamanya. Kemuliaan, keagungan, kemuliaan, keagungan, kekal sampai selamanya. Pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Sorak-sorai tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Sudah oke katanya. Gimana? Lumayan ya, lumayan ya. Oke, habis ini kita nyanyi lagu satu yang temponya lebih cepat. Jadi saya berharap kita semua lebih berekspresi. Yang mau boleh lambaikan tangan sama-sama. Disenggol kiri kanannya, kasih tos, jangan lupa ketawa, jangan lupa lompat. Oke. Semua siap memuji Tuhan, yang siap katakan amin. Satu kali lagi katakan amin. Oke. Semua tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Wow. Umat manusia
cintaku hidup dalam pemenang Yesus namanya. Kacaku bangkit dahsyat perkasa Yesus namanya. Dia yang menerima atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Saya serukan sesuatu diciptakan. Come on, you live church. Rajaku hidup dialah pemenang Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Satu kali lagi katakan, Rajaku hidup dialah pemenang Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Golden Pasa, you go to the Hollywood. Aman, tepuk tangan buat mereka, come on. Haleluya, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Kami bersyukur, kami kembali persembahkan 3 lagu ini Tuhan. Dan lagu-lagu selanjutnya, kami hanya dititipkan oleh sorga. Lagu-lagu yang dahsyat ini, supaya memberkati sampai kepada bangsa-bangsa. Dan biarlah jemaatmu terus hidup dalam penyembahan. Bukan cuma excited waktu live recording. Tapi selalu excited untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan worship menjadi lifestyle gereja ini. Hamba lepaskan berkat untuk lagu-lagu ini di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Lebih dahsyat yang katakan, amin. Itu aminnya Bu Sari sih orang kiri gini. Amin. Ayo coba sama-sama katakan, amin. Kurang, katakan sekali lagi. Amin.
sampai aminnya aja gua hafal. Haleluya. Dahsyat. Thank you inilah worship. Tepuk tangan yang meriah buat mereka. Come on. Mereka satu harian syuting. Bukan cuma hanya dua kebaktian. Di sela-sela kebaktian mereka syuting. Thank you in the love worship. Cucurnya mana? Telung ewu. Puji nama Tuhan. Luar biasa jumat Tuhan. Saya sungguh suka cita ya bisa melihat Anda semua mau ikut serta dalam pengambilan live recording kali ini. You guys are awesome. Luar biasa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amen. Dan saya juga mau memberikan informasi seputar gereja. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dan rindu untuk tertanam di gereja ini, sehabis ibadah Anda boleh mengunjungi welcoming booth untuk kita bisa sama-sama berkenalan dan menikmati free drinks. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang sudah mantap hati untuk tertanam di gereja ini, saya juga undang kita untuk join di live group yang infonya Anda bisa dapatkan di call center gereja atau melalui welcoming booth sehabis ibadah. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan dan juga persembahan pembangunan. Mari kita jadi part, mari kita jadi bagian, ambil bagian untuk membangun rumah Tuhan. Anda dapat menggunakan amplop merah yang ada di masing-masing kursi jemaat atau Anda bisa scan QR yang ada di layar di belakang saya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami keterbatasan sinyal, Anda juga bisa menggunakan fasilitas Wi-Fi kami dengan SSID New Life Indonesia tanpa password. Jadi bisa langsung join saja. Saya akan berikan Bapak Ibu waktu sejenak untuk mempersiapkan. Jika sudah, saya undang Bapak Ibu Saudara kita sama-sama angkat amplop persembahan kita, baik yang memberikan secara cash maupun scan QR. Sebagai deklarasi bahwa kita sudah memberi bagi rumah Tuhan. And now, let's pray. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami bisa memberi karena Engkau terlebih dahulu memberi kepada kami Tuhan. Kau yang terlebih dahulu baik kepada kami Bapa. Biarlah persembahan ini Tuhan hanya untuk mempermuliakan namamu. Hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Happy Giving Church. Engkau hebat, Engkau dahsyat, nama yang berkuasa di atas segalanya. Kau ku sanjung, Kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memerintah. Engkau hebat, nama yang berkuasa atas segalanya. Kau ku sanjung, Kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memerintah. Dan minggu ini adalah minggu kedua di bulan Juni yang dimana berarti kita akan memberikan persembahan diakonia. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang belum familiar apakah itu pelayanan diakonia, pelayanan ini adalah kesempatan dimana kita bisa menabur, kita bisa membantu untuk orang-orang ataupun jemaat yang membutuhkan. Pelayanan diakonia meliputi apa saja sih? Anda bisa sambil lihat di QR di belakang saya bahwa pelayanan diakonia ini meliputi yang pertama ada sekolah anak, ada juga prison ministry, ada juga untuk live group kasih karunia, dan yang terakhir ada kebutuhan insidental. Nah, yang pertama kami sudah menyekolahkan puluhan anak yang ada di Surabaya dan sudah berkolaborasi dengan Wahana Visi Indonesia menyekolahkan anak-anak yang berada di Indonesia Timur. Dan next kami juga memberikan asupan jasmani maupun rohani untuk Rutan Medaeng yang foto-fotonya Anda bisa lihat di layar di belakang saya. Kami mengadakan ibadah sebulan sekali on-site secara rutin dan juga kurang lebih ada 100 orang jemaat yang menonton ibadah kita streaming setiap minggunya. Ya, fotonya, nah kita bisa lihat fotonya ada di belakang ini ketika kita melayani secara on-site. Dan yang ketiga,
ibadah diakonia yang berisikan live group Kasih Karunia. Kami adakan Kamis, setiap Kamis 2 minggu sekali, di mana kita juga memberikan bantuan rutin termasuk kebutuhan insidentil. Yang fotonya juga Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar di belakang saya. Dulu jemaat diakonia hanya ada 20-30 orang. Namun sekarang sudah kurang lebih ada 200 orang jemaat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Dan seperti biasanya Anda bisa menggunakan amplop yang berwarna ungu untuk memberikan persembahan diakonia. Anda bisa scan QR atau memberikan secara cash. Dan saya akan memberikan Anda waktu sejenak untuk mempersiapkan. Jika sudah, saya undang kembali lagi Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita angkat amplop persembahan kita sebagai bentuk deklarasi bahwa kita sudah memberi. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami bersyukur Tuhan, kembali lagi kami memberi ini Tuhan. Dengan hati yang sukacita Bapak, bahwa di mana persembahan kami ini Tuhan bisa untuk mempermuliakan namamu Tuhan, membantu orang-orang di luar sana Bapa, membantu jemaat kami Bapa, dan biarlah mereka bisa lihat betapa luar biasanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Again, happy giving church. Engkau hebat, Engkau dahsyat, yang berkuasa atas segalanya. Kau ku sanju, Kau ku puja, Yesus Tuhan Raja yang memerintah. Engkau hebat, Engkau dahsyat, nama yang berkuasa atas segalanya. Raja yang memerintah berkuasa selamanya. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita semua telah diberkati oleh seluruh rangkaian acara pada ibadah perayaan satu dekade gereja kita. Tentu kita mengingat bagaimana Tuhan yang selalu setia telah menyertai gereja ini dari awal hingga hari ini. So, mari jemaat Tuhan, kita tetap menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan dan sesama dan mengambil bagian di dalam gereja ini untuk menjadi dampak bagi semua orang. Pastor Custom Mark akan kembali melayani kita minggu depan dengan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan membuat kita semakin berakar kuat di dalam Kristus. So, don't miss out! Hello youngsters, mari bergabung dalam ibadah Alive yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alive Space. Dan jangan lupa untuk ajak teman-temanmu agar semakin seru. See you there! Dan bagi Anda para orang tua, mari bawa anak-anak Anda untuk bergabung dalam kebaktian New Life Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan jam 4 sore. Untuk informasi selanjutnya, Anda dapat mengunjungi Instagram @newlifekids.indonesia atau Anda juga dapat menghubungi nomor gereja yang tertera. Dan bagi Anda yang belum dan memiliki kerinduan untuk dibaptis, mari daftarkan diri Anda di welcoming booth yang ada di area lobby, atau Anda juga dapat menghubungi sekretariat gereja pada nomor yang tertera.
Dan sekian informasi gereja pada minggu ini. And one more time, happy one decade anniversary church. See you next week and God bless you. Haleluya. Anda diberkati Tuhan hari ini. Thank you for being a part of our live recording. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Masih mau memuji Tuhan dengan dahsyat. Amen. Dipimpin oleh worship leader yang diurapi Tuhan luar biasa. Yang tentunya waktu membawakan lagunya sendiri, kita seperti kayak melihat di CD-CD itu loh ya. Sekarang bukan zamannya CD lagi ya. Dapatkan di distara-distara terdekat dan pondok pujian ya. Haleluya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Oh, haleluya. Kak Sari Simorangki and New Life Worship. Come on, kita mau lompat sama-sama. Amin. Yang mau katakan. Kurang keras, yang mau katakan. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala Raja.
diberkati, amin. Bawa api ini terus dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai Yesus datang kembali. Terus semangat gereja Tuhan yang mau sekali katakan haleluya. Kurang, katakan yeay. Haleluya. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Jemaat saja, come on. Ku berdiri dengan ini. Semua lambaikan tangannya. Di mendalam Yesus Tuhan. Woo! Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Reggae, boleh reggae? Kau cina, kau reggae. Skala raja. Come on, di love worship. Come on. Sungguh besar Bapak-bapak rohani kita, bahwa Surabaya akan menjadi pusat kebangunan rohani, dan Surabaya akan menjadi kota pujian. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, haleluya. Thank you buat semua vendor yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dari EM Music Solution, dari Skyline Production, dan Sion Decor yang juga adalah jemaat kita yang telah mendekor begitu luar biasa di lobi. Dan saya minta setelah acara ini jangan malu-malu, kita akan sebentar merayakan dengan cake dan celebration, ada tiup lilin, dan sekali lagi nanti Ibu Sari akan berdoa untuk kita, dan semuanya boleh foto ya, karena dekornya udah begitu luar biasa. Kita kasih apresiasi untuk memori dekade-dekade berikutnya, live recording dengan live recording berikutnya. Dan kita mau berdoa buat kakak-kakak kita, Kak Sari dan Kak Handi, boleh maju ke depan. Ini abangku yang luar biasa, saling melengkapi. Benar-benar kedua kakakku ini dahsyat. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan. Di balik seorang Sari Simorangkir ada, wow, bapak yang begitu dempal. Ya, berat 72 kilo di ring tinju ini bersama akan berlawanan dengan Daniel Tanutama. Kita hitung. Oke. Kita doakan kakak-kakak kita yang luar biasa. Menjadi contoh melayani Tuhan sudah lebih dari 30 tahun. Setia melayani Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Mungkin mereka kadang tidak sadar karena mereka begitu low profile, betapa hidup mereka telah memberikan inspirasi kepada banyak pemuji Tuhan. Termasuk kami-kami ini yang junior. Hidup mereka memberkati bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Lagu-lagu yang telah ditranslate, bahkan dunia menyanyikan lagu-lagu mereka. Bersyukur Tuhan untuk Pak Handi, Ibu Sari, Kak Handi, Kak Sari. Dan berdoa supaya kedua anak mereka, Sharon, Sandi, akan dipakai Tuhan luar biasa. And I don't know why saat ini saya mendapat penglihatan yang sangat jelas bahwa Sandi akan berdiri di depan ribuan orang. Dia bukan hanya seorang pengusaha, tapi dia akan menjadi seorang penginjil yang begitu cinta Tuhan. Akan ada banyak kesembuhan mengalir. Dan Sharon akan menjadi seorang yang kreatif, dan suatu hari nanti Tuhan katakan dalam hati saya dengan jelas, dia akan bikin banyak movie-movie yang sekuler, tapi packagingnya sekuler, tapi dalamnya sangat rohani.
Berkati mereka selalu Tuhan, keturunan mereka selalu perkasa di hadapan Allah, di hadapan setiap manusia, setiap langkah mereka. JPCC Worship yang Kak Sari pimpin, ada setiap bisnis yang Kak Hadi pimpin, kami berdoa supaya Engkau yang terus menyertai. Ada hikmat yang melampaui segala akal pikiran, karunia-karunia Allah Roh Kudus turun dan selalu ada dalam hidup mereka. Dan kami sebagai keluarga mereka di Surabaya memberkati Kak Hadi dan Kak Sari di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mereka diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi happy birthday New Life Church, katakan kanan dan kiri happy birthday. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Pastor Carsten untuk doa berkat untuk kita. Haleluya. Yang telah menyelesaikan seri keempat film John Wick. Wow, thank you. Bagi-bagi royalti sama gembala ya. Haleluya. Baru selesai syuting masih ngos-ngosan. Wow. Woi, tepuk tangan. Ya, udah mulai ngocol kayak Pastor Irwan ini ya. Okay. God is good. All the time. And all the time. God is good. Coba lebih kencang lagi. God is good. All the time. And all the time, God is berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk setiap Anda yang sudah hadir hari ini di ibadah ulang tahun New Life Church. Kami sadar kami gak mungkin ada hari ini kalau bukan karena anugerah Tuhan dan dukungan Anda semua. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk keterlibatan Anda semua di dalam rumah Tuhan. Dan mari juga sebelum kita pulang, kita akan berdoa. Mari kita angkat tangan ke surga. Tuhan, kita bersyukur untuk kesetiaan Engkau selama 10 tahun. Untuk setiap berkat, pertolongan, anugerah yang sudah Engkau limpahkan. Bahkan kami sadar anugerah-Mu baru setiap hari. Ke depan, tahun depan, satu dekade ke depan, Engkau tetap menyertai gereja ini dan setiap jemaat yang ada. Dan mari dengan tangan terangkat ke surga, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah oleh Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus kita semua katakan amin. God bless you all. Tangan yang dahsyat buat Tuhan, silakan duduk sejenak. Haleluya. Segala puji, segala hormat bagi Dia. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat musik director kita. Ada Kenny dan Albert, tepuk tangan buat mereka yang mengaransemen semua ini. Come on, lebih dahsyat lagi. Come on church. Thank you so much. Dan buat New Life Worship, hallelujah. See you. Jangan takut.